Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dengan kita mengambil uang saudara kita atau dengan teman kita karena dia ada berutang dengan kita tanpa sepengetahuannya? Kawan kita nih, Allah, duit banyak. Kita tengok pada waktu dia berbelanja, pada waktu dia beli mercon, beli uang, beli handphone, beli sepeda mata, beli jam tangan. Jadi kawan kita tuh begitu buka poket pun punya duit banyak, tapi utang dengan kita tak pernah bayar. Kadang-kadang pura-pura tak ingat lagi. Aku ada utang ke sama awak. Ya Allah. Dulu tuh saban hari pinjam duit 5 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit. Total semuanya sudah menjadi 130. Sampai sekarang tak bayar-bayar. Bahkan tak bayar. Duit banyaknya, kalau tak ada duit tak ada apa-apa lah. Akhirnya dengan kita pikir punya pikir, kalau terbiar ini syaratnya. Tak boleh langsung ambil. Abang kena terima dulu. Dia mau bayar tak? Mau bayar tak? Kalau tak nak bayar, nah baru kita cari cara lain. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tunggu yang kita tahu dia nak buang air besar. Sebab pada besar itu lama sikit. Yang kita pastikan dia nak mandi. Sebab pada waktu mandi lama sikit. Paling tidak dalam 10 menit dia buang air besar. Atau pada waktu dia mandi. Nah, pada masa itu kita buka mereka. Ya Allah. Saban minggu, saban hari kadang-kadang minta obat gigi, pinjam kain. Ini belambak kain di dalam. Gajah duduk, gajah merenung, gajah berdiri, gajah pergi. Semuanya ada. Takkan pinjam gajah duduk aku melulu. Duit belambak. Kita buka paketnya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Khair, 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 khair. Tapi jangan ambil lebih. Ingat. Ambil hak kita saja. Berapa utangnya kemarin itu? Dia hutang, kita hitung-hitung. Hutang dia adalah 100 ribu. Ambil yang 100 ribu. 100 rial, ambil yang 100 rial. 50 ringgit, ambil yang 50 ringgit. Berapa total hutangnya? Boleh kita ambil, hitung. Jadi dengan niat, bukan niat mencuri, tidak. Kita ambil 150 ringgit. Sebab hutang dia pun juga 150 ringgit. Ya Allah, ini aku niat mengambil hutang dia dengan aku. Pada masa kita beri, mesti dia tengok di poket dia. Jadi macam seperti berkurang ya. Apa? Mau tuduh aku kan? Hah? Saudaranya hutang tak pernah bayar, nak tuduh-tuduh lagi. Dosa. Masuk neraka tau. Yalah, tapi saya tak tuduh siapa-siapa. Saya seingat saya dalam dompet itu ada duit 100 dan juga ada duit 50. Dalam hati ini mencurinya masalah. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Ulama mengatakan boleh. Boleh kita mengambil kepunya sudah, tak mesti dengan duit. Kalau dia tak ada duit, kita ambil kainnya. Kalau tak ada, kita ambil handphonenya. Kalau ada kita ambil jam tangan, tapi jangan ambil yang mahal. Dia utang 5 ringgit ya, terus kamu ambil handphone, entah aku jadi pencuri. Itu tak boleh, sebab kamu ambil lebih banyak daripada yang kamu ambil.